Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Ardian Rahmi Arno Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Dimudahkan segala urusannya Diberikan rezeki yang halal berkah dan merlimpah Amin ya robbal alamin Pada kali ini Ataupun pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak Anda untuk melihat nih Mobil Espas Gimana boys enggak <guluh> Keren ya Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa dan variasi apa yang dipasang di mobil yang satu ini. Jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir ya. Selamat menonton. Baik, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini adalah mobil Daihatsu Espas. Ini keluaran tahun 1995 sama persis dengan punya saya. Jadi untuk CC nya itu 1300 CC. Untuk umurnya sendiri bisa dikatakan sudah berapa ya? Hampir 30-an enggak ya? 25-26 tahun. Nah, tapi mobil ini masih kelihatan mudah sekali kalau kita lihat. Teman-teman bisa lihat juga dia dipasangi berbagai macam aksesoris tambahan ataupun variasi. Yang mempercantik mobil ini sendiri, kita mulai dari bagian depan dulu, ya. Kita ulik satu persatu seperti apa. Nah, mobil ini dia menggunakan tanduk tambahan. Tanduknya ini dari miliknya Toyota Fortuner. Teman-teman bisa lihat, di sini ada tulisannya TRD Sportivo. Jadi, walaupun mobil ini mobil Daihatsu, espas dia nggak ada moncongnya, uh, tapi dia boys ya. Kalau kita pasangin tanduk seperti ini, jadi enak dipandang. Nah, di dalam tanduk ini, teman-teman bisa jumpai uh, di RL ataupun LED, jadi tanduknya besar sekali ya. Jadi, ini memang variasi dari untuk Toyota Fortuner di bagian bawah sini teman-teman bisa jumpai juga lampu DRL ataupun LED variasi juga tambahan dan untuk atasnya headlampnya dia headlampnya masih standar lampunya tapi di bagian atas ini dia diberikan list ataupun lampu LED yang bisa mengalir ya kayak alis gitu warnanya kuning untuk sennya ada di sebelah sini masih standar dia menggunakan bohlam untuk lampu kotanya dia menggunakan lampu biru LED juga untuk bagian grillnya dia masih standarnya tahun 95 eh, spas 95 jadi masih kecil begini tapi sama pemiliknya ataupun Om Rona dia ditambahi kayak semacam skotlet hitam ya jadi keren. Nah untuk logo Daihatsu ada di sini teman-teman, tapi ini sudah diganti. Yang aslinya nggak sebesar itu kayaknya. Oke di bawah di sini ada kisi-kisi untuk kondensor AC. Untuk bagi yang penasaran pemasangan bempernya ya kita coba intip di bagian bawah seperti apa. Nah dia ada dudukannya. Nah teman-teman bisa lihat di situ dia dudukannya di bawah bemper pas ya. Ada dua buah di sebelah kanan dan kiri serta di bagian atas. Jadi bekas plat, bekas tempat untuk plat itu dikasih semacam plat besi untuk dudukan juga ya di situ. Nah jadi ini adalah mobil dari teman saya yaitu Om Rona. Bagi teman-teman yang belum kenal ataupun nanti ketemu di jalan jangan sungkan-sungkan untuk mengajak ngopi ya. Kita lanjut lagi untuk wipernya dia sudah diganti dengan yang model frameless. Menambah keren di sini untuk air wipernya untuk menyemprot air wiper dari situ kita lanjut ke bagian spion nah spionnya modelnya seperti ini jadi model spionnya standar ya dia standar tapi ini bukan aslinya untuk Daihatsu S91 atau s 95 karena yang aslinya itu dia berdiri tegak gitu ini sudah diganti yang versi miringnya dan ditambahi cover dari kayak Chrome ini ya. Oke mobil ini sudah menggunakan talang air di semua sisi empat pintu di tengah dan di tengah dan di depan di atas teman-teman bisa jumpai eh, rak ya ataupun roof rack di sana. Ini juga tambahan juga tentunya. Jadi teman-teman bisa membawa barang yang ukurannya besar di atas ya. Asal dia nggak mengganggu aerodinamis dari mobil ini. Oke kita lanjut lagi untuk handle pintu. Ini aslinya hitam tapi dia dikasih cover krom, cover warnanya krom ya, seperti ini. Yang belakang juga tapi ini sudah hilang kayaknya. <laughs> Kayak punya saya. Kalau punya saya itu yang hilang yang bagian tengah. Oke ini ada kunci untuk membuka pintu ataupun mengunci pintu. Selanjutnya kita ke bagian ban. Jadi ban ini bukan ban orinya tentu karena dia menggunakan ring ataupun ban dengan velgnya ring 15 untuk ukurannya sendiri 185/65. Nah, untuk jaraknya sendiri ban ke bodi atas itu masih segini ya. Walaupun dia menggunakan ban dengan ring besar dan ukuran bannya itu juga besar, tapi dia cedanya masih sangat banyak sekali. Keren sih. Kita lanjut lagi. Di bawah ada footstep juga. Tambahan tentunya. Ini menggunakan footstep uh, dari mobil Kijang ya. Grand Kijang. Teman-teman bagi yang pengen memodifikasi seperti ini bisa dicontoh ini. Oke, untuk ban belakang sama, ukurannya sama ring 15, tapi untuk jaraknya segini. Tuh. Masih sangat banyak sekali ya. Keren. Bagi yang penasaran uh, cara memasang footstepnya, jadi dia ada semacam tambahan ini ya. Ini besi ke sana dudukannya seperti itu untuk mobil ini dia pintunya sliding door ya jadi digeser ke bagian belakang jadi sangat menghemat space pada saat kita ingin parkir di manapun aja di manapun tempatnya kita bisa parkir mepet-mepet tapi kita bisa keluar kalau yang depan ya harus mikir-mikir lagi tapi bagi penumpang tengah dia bisa leluasa keluar masuk walaupun space-nya sedikit Oke, di sini ada tulisannya Grand. Terus ada Zebra Espas. Oh iya, mobil ini juga ditambahin ini, teman-teman bisa lihat kayak semacam fender ya. Dari chrome juga. Baik, kita lanjut lagi ke bagian belakang stop lamp. Teman-teman bisa lihat di sini ada lampu rem. Di sini ada reflektor ya. Ini dia memantulkan cahaya dan di bagian bawah ini ada sen. Dan mobil ini dia tergabung dalam Daihatsu Zebra kejah mungkur. Oke, di bagian atas teman-teman bisa jumpai spoiler dan ada lampunya juga dia. Jadi ada lampu LED-nya juga di bagian spoiler. Untuk sini teman-teman bisa jumpai tulisan juga Grand Zebra SPas. Nah, di sini ada logo Daihatsu. Untuk gendel pintu bagian belakang atau pintu bagasi ini, dia mengalami perubahan ya. Jadi ini bukan asli miliknya Daihatsu Espas, tapi ini punya Kijang kapsul. Teman-teman bisa lihat di sini, dia itu panjang sekali handle-nya dan lebih ramping gitu ya, lebih kecil. Tapi dia kuat juga. Tapi untuk memasang ini harus sedikit mengakali bagian bawah ya, bagian dudukannya dipasangi serta bagian atas harus dikasihkan sealer ya di atasnya itu. Gimana? keren nggak pakai handle pintu dari kijang di bagian belakang di sini juga ada kamera mundur ya udah ada lampunya ini jadi ini memudahkan bagi anda yang ingin memarkirkan kendaraan ini tambahan juga ini tentunya kita lanjut lagi di bagian bawah seperti biasa lampu mundur ada di situ dan di sini juga ada bumper tambahan dia dari besi ya. Tapi di sini tulisannya TRD Full Kayaknya punya kijang juga ini. Kita lanjut untuk knalpotnya. Dia besar seperti itu. Bagian ujungnya saja. Nah, di sini kita bisa lihat juga dudukan dari bumper. Seperti itu dudukannya. Nah, sekarang kita Lihat bagian dalamnya seperti apa. Oke, kita mulai dari sini. Ini, teman-teman bisa lihat, ini ada switch lampu ya. Lampunya biru di bawah dashboard. Teman-teman bisa lihat di pedal itu. Kalau semisal ini kita pencet, dia akan mati. Nah, tuh, jadi ini, teman-teman bisa nambahin juga di mobilnya. Nanti tinggal atur aja mau dikasihkan di mana lampunya sistemnya kalau ini mobil pintu tertutup lampu akan mati kalau mobil pintunya dibuka lampu akan nyala tangki bahan bakar ada di sini masih menggunakan kunci untuk door trimnya dia standar standar ya kunci armrest pembuka di sini kita nggak menjumpai ongkelan. Ini sudah ditutup ya, karena mobil ini sudah dipasangi dengan power window. Nah, power window-nya sendiri dia ada di bagian tengah di dummy itu, di bagian tengah ya. Lanjut, di sini ada speaker teman-teman di sebelah kanan dan kiri pintu depan ada semua. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC, nah di sini kita bisa lihat minyak rem ya karena tutupnya nggak ada setirnya so, dia ditambahi cover ini pegangannya dilapisi dengan cover jadi mantep ini ini keren juga dikasih kayak gini ini tren lama sih sebenarnya tapi masih sangat oke okay juga kalau kita pakai ini dia dilapisi bagian klaksonnya dengan kayak bulu bulu wal gitu ya Oke, kita lanjut lagi ke bagian speedometer. Speedometernya sama lah ya. Di sini untuk bahan bakar, di sini semua indikator untuk RPM, kecepatan, dan suhu. Untuk gasat ada di sini. Yang menarik itu ini. Dashboardnya dia dibungkus dengan lapisan merah. Kayak bulu-bulu seperti ini. Sesuai dengan cat mobilnya jadi betah sih di dalam sini sumpah keren banget dilanjut lagi ya ini kisi-kisi di bagian depan ada tiga nah ini yang uh, untuk power window-nya ada di sini ini sebenarnya dummy kosong ini kita kita angkat itu kosong jadi ini dimanfaatkan untuk tombol power window dan ini untuk power ya jadi powernya ada di sini dia untuk menyalakan ataupun mematikan power audio head unitnya dia sudah menggunakan double din ya tentu saja karena di belakang tadi teman-teman bisa lihat di sana ada kamera mundur nah di bawah di sini ada untuk menyalakan AC serta ini untuk charge di bawah ada penyimpanan laci di sini serta ini ada kipas ya jadi kipas ini juga sangat membantu juga sih dia sudah ada konsol box konsol boxnya dilapisi dengan skotlet ini warnanya kuning serta di sana teman-teman bisa lihat ada jam itu di situ tuas persneling dia dibungkus dengan ini lapisan sama dengan dashboard untuk handrimnya juga di sini ya oke tuh laci ditutup juga lacinya di sini laci tapi ini masih bisa dibuka. Ini kita buka, tuh, laci terus itu kisi-kisi AC kiri, sama untuk mengunci armrest atau pegangan. Untuk membuka, ini ongkelannya sudah ditutup karena uh, tombol power window-nya ada di dashboard, ya. Tadi, itu untuk pegangan tangan juga, di sebelah kiri aja, di kanan nggak ada, dan di atas sun visernya. Tuh. Dia dikasih tambahan lagi ditutup dengan kain yang seperti ini. Kayak ada bulu-bulunya ini. Namanya apa ya? Ini murah loh, teman-teman, kalau pengen gunain kayak gini. Keren ya, di atas lampu tengah. Tuh. Di sini ada spion tengah dan tara di sini ada tempat tisu. Ini tempat tisunya tambahan, dan untuk lampunya dia diganti dengan Iklai. Tuh, keren ya! Dia diganti LED, sebenarnya dia bohlam awalnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada sun visor juga, di sebelah pengemudi nggak ada untuk pegangan tangan. Untuk joknya, dia standar ya, dia menggunakan jok ori bungkusnya di semua jok. Oke, teman-teman, sekarang kita coba lihat tengahnya seperti apa. Kita buka dulu. Nah, untuk bagian tengahnya dia standar. Seperti ini ya. Dia AC-nya sudah double blower ternyata. Di sini bagian kursi depan dikasihkan Rak penyimpanan atau tambahan juga ini, ini bagus juga. Jadi kita bisa menyimpan barang ini seperti kanebo ataupun tisu di situ. Walaupun di atas sudah ada ya, tapi di bagian belakang sudah uh, disediakan lagi. Nah di sini dikasihkan bandal juga dan uh, di bagian kursi tengah di sini dipasangi seat belt ini dia ditambahi sendiri ini sebenarnya seat belt bagian depan tapi sama Om Rona dia dipasang di bagian jok tengah karena untuk jok depannya seat beltnya itu sendiri sudah diganti dengan seat belt otomatis jadi dia simpel sekali lebih praktis ya karena dia bisa menarik sendiri nggak kayak yang manual ini murah loh, teman-teman, kalau mau beli. Ayo diganti dong. <laughs> Yang masih manual bisa diganti dengan seat belt seperti ini. Di dalam sini kelihatannya adem ya, padahal itu dia aksesorisnya buat kebanyakan warnanya merah ya. Jadi rasanya adem-adem gimana gitu. Walaupun warnanya merah. Terasa penuh aja karena dikasih kayak bulu-bulu itu di bagian depannya. Dashboardnya. Untuk bagian kursi paling belakang dia standar. Gak ada perubahan sama sekali. Tapi tetap nyaman lah. Pasti lega. Nah untuk lampu tengahnya di sini. Tuh. Keren ini. Saklarnya kecil sekali. Tuh. Mantap lah. Uh, jadi teman-teman. Sebelumnya mobil ini itu dia menggunakan ban dengan ring 13 ya tapi katanya malah nggak enak nggak nyaman setelah diganti dengan tipe ban ini ring 15 mobil jadi lebih enak di bawahnya serta lebih enteng untuk setirnya mungkin perbedaannya karena dia dimensi ataupun diameternya lebih besar serta profil ban di sini profil ban sangat berpengaruh sekali kelebaran ban dan juga ketinggian ban. Untuk yang ring 13 itu mungkin terasa berat karena dia itu bannya dia lebih tinggi dibanding dengan yang ring 15 ini. Teman-teman pasti juga pernah merasakan kalau semisal bannya itu dia posisinya penuh dengan angin, tekanannya itu dia sesuai, pasti rasanya akan enteng ya dibandingkan dengan Ban yang anginnya kurang, pressure -nya kurang. Nah teman-teman, itu tadi sedikit video singkat saya, semoga bermanfaat. Uh, barangkali ada salahnya, saya mohon maaf. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel saya ini, serta like video saya kali ini, dan jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.